tambahan waktu 5 menit. Kim Jeffrey Kurniawan dengan aksi heroiknya di garis gawang menyelamatkan gawang Super Elja dari kebobolan di menit akhir. Luar biasa aksi sang kapten. Dan akhirnya sepakan Bruno Matos juga melenceng tadi. Ini dia aksi impresif dari Kim Jeffrey yang sangat alert. Dia tahu betul di mana dia berdiri. Dengan satu save dan sebuah sundulan yang menghadang upaya dari Bayu. Dan apakah bola tersebut sudah melewati garis? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dari angle tadi sangat sulit untuk kita menilai. Namun kredit bagi Kim Jeffrey.